بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير أما بعد. Okay, kita sambung tadabbur surah An-Najm ayat yang ke-11. Sebelum ayat 11 ni ialah cerita tentang Nabi Muhammad Mi'raj. Kan, Mi'raj ke langit kan. Jadi Allah sebut peristiwa Isra dan Mi'raj dalam Isra dalam surah lain, Mi'raj dalam surah lain. Isra apa makna dia? Berjalan malam dari Mekah ke Aqsa, itu Isra. Allah sebut dalam surah apa? Al-Isra, ayat pertama. Satu ayat je. Adapun cerita Mi'raj, iaitu daripada Masjid Aqsa naik ke langit ketujuh, Allah sebut dalam surah An-Najm yang kita sedang belajar. Jadi setelah Nabi tengok apa ni? Kalau cerita sebelum ayat 11 ni, Nabi tengok apa? Nabi tengok apa? Tak, masa Nabi Isra, Nabi Mi'raj, sebelum ayat 11 ni. Tak. Ha. Nabi tengok apa? Wahyu. Ha. Kata, itu Allah bersumpah kan? Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Itu bukan sebelum ayat ni, sebelum ayat sebelah. Jangan ambil daripada ayat pertama. Ha? Jibril. Dia cakap, bukan salah saya tak dengar. Kuat sikit. Fastawa kan, ada perkataan fastawa. Apa mana fastawa? Fastawa makna Jibril menampakkan rupanya yang lengkap. Kan? Jibril menzahirkan rupanya yang asal dan lengkap. Tak, Nabi nampak Jibril dalam rupa asal dua kali. First time masa di Gua Hira. Ini kali kedua ni, ketika Mi'raj. Mi'raj ni bila berlaku? Tahun berapa? Masa tu Rasulullah masih di Mekah. Sebelum hijrah. Sebelum hijrah tahun keberapa? Ada pendapat kata 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Mana Nabi duduk kat Mekah berapa tahun? 13. Jadi kalau 3 tahun sebelum hijrah, tahun ke-10 Nabi dilantik sebagai rasul, berlaku Isra dan Mi'raj. Iaitu selepas Nabi balik daripada mana? Daripada Taif. Apa kaitan? Sebelum Nabi pergi ke Taif apa berlaku? Ke Taif. Bapa saudara dia meninggal dengan Siti Khadijah pun meninggal. Kemudian sedih kan, dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan. Walaupun tahun kesedihan, orang yang dicintai mati, tapi Nabi masih pergi berdakwah ke Taif. Pengajarannya apa? Kesedihan tidak mematahkan semangat. Nabi sedih itu boleh tapi tak payah lama sangat. Okey, tak payah lama. Berapa hari tu? 3 tahun. Tak, pengajarannya, dakwah ni tak kira waktu, tak kira masa. Sebab dakwah nak selamatkan orang. Orang nak jatuh longkang, kita ada kematian. Nak selamat ke balik rumah dulu? Nak selamat orang jatuh longkang ke nak balik rumah dulu sebab ada kematian? Selamat dulu. Yang mati dah kan?
Yang dah mati-mati, yang boleh selamat, selamatkan. Jadi dakwah tak kira tahun sedih ke, musibah ke, mesti dilakukan bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Lepas tu pergi ke Taif pula, lagi sedih ke, lagi gembira? Ha, lepas balik Taif, Allah bagi hadiah. Sebab Nabi sabar, Nabi sedih, Nabi pergi berdakwah, kena balik batu pun, akhirnya Allah bagi hadiah. Apa hadiah tu? Ha, Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya Isra' dan Mi'raj adalah hadiah Allah nak meraihkan kesabaran Nabi, kegigihan Nabi. Hadiah yang paling apa tu? Hadiah yang paling lumayan bagi orang beriman ialah dijemput menghadap Tuhan. Mana ada Nabi-Nabi lain dijemput menghadap Allah di langit? Ada? Hanya Nabi Muhammad je. Sebab itulah nikmat tu kita akan dapat tak, orang macam kita? Tak, di dunia. Kita akan dapat. Mi'raj kita ialah bila kita solat. Sebab tu orang beriman, bila solat tu, anggaplah itu adalah mi'raj dia. Kena seronok, kena bahagia sebab menghadap Allah. Cuma beza Nabi menghadap direct Allah di langit. Kita menghadap Allah secara tak langsung dalam solat. Sedang solat tu menghadap Allah. Jadi bila solat tu kena rasa seronok. Macam kita nak menghadap Allah, nak mengadu masalah kita. Bila kita tak seronok dengan solat, kita memang tak ada masalah dengan Allah. Nak menghadap Tuhan yang penyayang, tak suka, ada masalah. Boleh? Kemudian setelah Nabi nampak malaikat, rupa dia macam mana? Ufuk. Ufuk ni apa dia? Hujung. Dan malaikat tu ada berapa sayap? 600. Satu sayap tu, dia lebar dia sampai ke hujung. Seluas, sejauh mata memandang. Satu sayap. Cuma bayang kalau 600. Jadi, mengikut dalam tafsir tu, hampir menutupi pandangan mata Nabi. Besar. Sebab tu Nabi tengok kali pertama, pingsan. Pingsan kan? Dan sebab itulah bila orang musyriki minta, Allah turunkan malaikat sebagai rasul, baru kami beriman. Allah jawab apa? Allah jawab apa? Kalau aku turunkan malaikat sebagai rasul, kamu semua pingsan sebelum dengan wahyu. Jadi kerja tak? Jadi kerja tak? Orang macam Nabi pun pingsan, kamu? Okey, kemudian Allah kata apa? Ma kazaba. Ma? Tidak. Kazaba? Berdusta. Fuad? Fuad dengan kalbon sama. Hati. Hati siapa ni? Hati siapa? Hati Nabi lah. Cerita pasal Nabi ni. Ma ra'ah? Apa yang? Ra'ah? Dia? Apa yang Nabi lihat? Jibril? Ha. Jibril ke Jibril? Okey. Apa maksud yang ni? Tengok dalam ayat ni ada dua ma kan? Ma, ma. Tapi dua-dua makna yang berbeza. Ma pertama? Ha, tidak. Ma kedua? Apa yang? Macam mana kita nak tahu? Ha, tengok konteks ayat lah. Kalau dua-dua terjemah tidak, ayat tak betul. Okey. Apa maksud ni? Hati Nabi tidak mendustakan, hati tak mendustakan apa yang Nabi? Apa maksud? Jadi yang Nabi nampak dengan mata sama dengan yang Nabi yakin dalam. Maknanya bila Nabi turun cerita kepada orang Mekah, orang Mekah percaya tak? Itu dia panggil apa? Kazab apa tu? Ialah dusta apa? Mata pun dusta, hati pun dusta. Ada orang dia tengok, mata tengok tapi hati dusta. Ada orang terbalik. Hati dia bayangkan, dia percaya tapi mata tak nampak pun. Mana mata mendusta, hati membenarkan. Tapi Nabi dua-dua benar. Yang mata nampak, yang hati pun membenarkan. Boleh faham? Contoh apa dia ada? Dia nampak tapi hati tak percaya. Contohlah. Dia nampak macam Syekh Abdul Rahman Sudais.
duduk kat UTM tu, duduk kat pintu. Tapi hati, mana mungkin dia ada kat sini? Faham? Mata nampak macam ya, tapi hati kata, tak, dia duduk kat Mekah. Faham? Ha. Kalau terbalik, dia terbayang suami dia kat ofis, suami dia, dia terbayang suami dia sebelah je, sebutlah macam-macam, tengok-tengok tak ada. Hati macam percaya tapi mata mendustakan. Biasa berlaku macam tu kan? Tak, yang tak tu yang bercakap je, yang lain mungkin berlaku. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Yang Nabi nampak Jibril tu sama dengan yang maksudnya yang dalam hati Nabi je mana? Yang Nabi pernah tengok kali pertama. Rupa malaikat macam ni, ada sayap 600. Tiba-tiba tengok kali kedua dengan mata, Nabi kata apa? Memang betul lah. Sama dengan yang dalam hati aku dan aku pernah tengok sebelum tu. Boleh faham? Jadi siapa yang mendustakan apa yang Nabi tengok, dia yang mendustakan. Nabi tak. Okey? Afatumarunahu? Kemudian apakah kamu per apa dia tumarunahu? Apakah kamu berbantah ataupun membantahnya? Alama yarah, atas apa yang dia lihat. Siapa yang bantah ni? Siapa yang bantah? Tak, tak. Orang musyrikin Mekah yang bantah. Bila Nabi turun kat Mekah, sampai kat Mekah, Nabi cerita. Dan orang musyrikin Mekah bantah tak? Kenapa dia bantah? Nabi kata dia pergi ke Baitul Maqdis malam tu, kemudian naik ke langit ketujuh, jumpa malaikat, jumpa Nabi Ibrahim apa semua. Sebab tak? Tak logik. Tak masuk akal, pergi satu malam, balik satu malam tu juga. Kalau saya kata saya pergi Kelantan pagi tak dilepas subuh, pukul 8 sampai sini balik, percaya tak? Percaya. It's like kapal terbang pun tak sempat. Mana ada? Ni flight apa ni? Okey, walaqad dan bila laqad kena terjemah dan demi Allah. Ada wallahi, cuma tak sebut. Dan demi Allah, lam pasti, qad sesungguhnya, ra'ahu. Ya. Dalam bahasa Arab, ya. Dia sebenar ayat macam ni. Wallahi. Tapi yang ni tak disebut. Orang Arab boleh faham. Bila sebut laqad, makna ada wallahi. Maka sebab tu Quran tak sebut. Sebab understood. Cuma orang Melayu je tak faham-faham. Dan demi Allah, pasti sesungguhnya ra'ahu. Apa dia ra'ahu? Dia melihatnya. Dia ni siapa? Dia melihatnya. Dia tu siapa? Nabi, nya ni Jibril, nazlatan sekali, ukhra lagi. Sekali lagi, makna ini kali ke berapa? Kedua. Kali pertama bila? Dua, Gua Hira. Ada tak kali ketiga Nabi tengok rupa Jibril yang asal? Tak ada. Di mana ni Nabi lihat sekali lagi ketika Mi'raj? Di mana? Indah di sisi sidrah. Sidrah sejenis pokok. Dia terjemah apa? Dia tak terjemah. Sidrah dalam bahasa Arab sejenis pokok. Sebatang pokok. Pokok di sisi pokok sidrah. Ada hadis menyebut pokok ni besar, daun dia macam telinga gajah. Kalau berjalan bawah daun sidrah ni, ambil masa perjalanan 70 tahun. Disebut dalam hadis. Dan dia panggil muntaha. Apa makna muntaha? Muntaha dalam masyarakat kemuncak. Bukan?
Dia terjemah apa? Arash ke? Tak. Ha? Kemuncak. Muntahan ni berakhir. Makna Nabi daripada bumi sampai tempat yang terakhir. Itu makna muntaha. Mana lepas tu tak ada dah. Sebab ni dah dekat apa ni? Dekat Arash. Boleh faham? Kalau langit pertama, belum muntaha. Langit kelima, belum muntaha. Ini dah langit ketujuh dan dekat dengan Arash. Tapi ni bukan Arash. Dekat. Nak terjemah apa ni? Penghujung. Muntaha, penghujung. Ha? Bukan penghujung langit. Kalau penghujung langit, ujung sana kan? Ini tak? Lepas lapis yang ketujuh. Bila naik ke atas, kemuncak sekali penghujungnya bukan hujung langit. Atas pada langit ketujuh. Ada apa-apa lagi tak? Angin lepas langit ketujuh. Arash lah. Ha, itu dah muntaha, kemuncak dia. Tapi bukan Arash. Ha. Dia macam ni. Dia syurga. Syurga ini syurga yang paling tinggi. Syurga paling tinggi dan paling tengah. Syurga apa ni? Firdaus. Ha. Di sini Arash. Dan ini langit ketujuh ni. Langit ke? Jadi Nabi sebut adalah satu hadis. Syurga paling tinggi dan paling tengah syurga. Dia betul tak paling tinggi? Dan betul tak dia paling tengah? Ha, syurga lain duduk kat sini. Sini. Dan sungai yang empat-empat tu berpunca daripada syurga Firdaus. Sungai empat. Ada empat sungai kan? Apa dia? Susu, madu, arak. Apa? Air mendera tak payah masuk syurga ke dari mamak ada. Air yang diproses yang tidak akan keruh. Air kat dunia proses macam mana akan keruh kan? Okey, boleh? Jadi Nabi tengok malaikat di mana? Sidratil Muntaha. Kemudian dekat Sidratul Muntaha ada di sisi Sidratul Muntaha, di sisinya ada Jannatul Ma'wa, syurga. Ma'wa apa makna? Hmm? Ha, Ma'wa tempat tinggal. Ini apa yang Allah nak beritahu bila Allah sandarkan syurga pada Ma'wa? Apa Allah nak beritahu? Ha, siapa masuk syurga itulah tempat kekal dia. Ma'wa makna tempat tinggal yang kekal. Hmm? Tak ada perkataan ma'wa, Allah guna apa? Wa ma'wahum, wa ma'wahum jahannam. Ha, ni apa pula ni? Ha, tempat tinggal kekal mereka adalah neraka. Jadi ada pendapat kata nama, ada pendapat kata sifat syurga tempat tinggal kekal. Ha, buktinya apa? Neraka jahannam pun Allah guna ma'wa. Hmm? Mana? Sebelah. Mana ni? Apa maksud di sisi? Ah, sebelah lah. Mana si Nabi nampak malaikat Jibril di lepas langit ketujuh dekat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sebelah syurga. Ah, itu mana indah. Indah tu mana sebelah? Apa doa Asiah bila dia minta syurga? Ah, dia guna perkataan apa? Mana ada dia guna bahasa Melayu, bahasa Arab ah? Ha? Tak, bahasa Arab dalam Quran. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ha, cuba terjemah. Rabbi ibni binalah li indaka. Apa mana di sisi? Dekat. Dekat.
Mana dia minta syurga yang paling rendah ke paling tinggi? Tinggi. Okey tak? Dosa banyak baru je beriman, tapi minta syurga paling tinggi. Okey ke muka tak malu? Ha? Boleh tak? Orang macam kita boleh tak minta syurga paling dekat dengan Allah? Boleh. Bolehlah. Sebab kita tak sejahat Asia. Boleh. Jadi tak payahlah merintih-rintih. Aku tak layak masuk syurgamu. Ha? Ha. Okey. Jannatu Ma'wa. Kalau nama Ma'wa tu nama syurga, maka syurga ada berapa semua dalam Quran? Jannatu Ma'wa, Jannatu Adnain, Jannatu Firdaus, Jannatu Na'im. Lagi? Jannatu Ma'wa. Ma'wa dah. Semua tak boleh sebutkan sebab korang memang sebut empat je. Empat je. Empat je. Yang kata tujuh tadi ada ke mana? Selalu disebut? Dalam ayat. Bukan disebut Firdaus. Tak. Dalam Quran semua ada. Jannatul Firdaus ada. Jannatul Adnain ada. Jannatul Ma'wa ada. Jannatul Na'im pun ada. Empat-empat nama tu memang ada sebut dalam Quran. Ustaz yang hadis kata kalau dibuka lapan pintu syurga. Tak. Kena beza pintu dengan syurga. Saya ada empat rumah. Setiap rumah ada 8 pintu. Biasakah? Tak, contoh. Contoh. Rumah saya, rumah bapa mentua saya. Okey. Is? Ketika? Ketika mana? Yarsha. Dia terjemah apa Yaksha? Yaksha meliputi. As-sidra. Sidra. Ma Yaksha, apa yang? Ya. Dia liputi. Ada tak dalam surah lain? Yaghsha. Wallayli iza. Ha, apa makna tu? Apabila? Sama lah, makna dia sama. Wallayli demi malak iza yaghsha, apabila ia menutupi siang. Faham? Jadi macam mana malam menutupi siang? Tak nampak. Jadi di sini nak beritahu apa? Sidrah tu besar sangat menutupi apa yang dia tutup. Besar sangatlah. Faham? Ha, pokok dia besar. Sebab tu dia sebut hadis tu, daun dia macam telinga gajah, besarnya apa dia? Perjalanan? Ah, ha, itu makna menutupi. Ma zagha al-basar. Ma, tidak. Zagha. Zagha ni menoleh kanan kiri. Dia terjemah apa? Ma? Ah, ha, berpaling. Tidak menyimpang al-basar, penglihatan atau pandangan. Penglihatan siapa ni? Ha? Penglihatan Nabi. Wa ma tara dan tidak tara. Tara apa dia? Melampau. Mana apa yang melampau ni? Penglihatan. Ha, penglihatan. Dan tidak ia, iaitu penglihatan, melampau. Apa maksud ni? Subhanallah. Apa yang Allah nak beritahu ni? Allah nak beritahu sebagaimana Allah sebut dalam surah apa ni? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Cuba terjemah. Ini surah Al-Qalam. Wa innaka sesungguhnya engkau la'ala lam pasti ala
atas khuluq. Tak, itu khalq. Akhlak azim yang besar, yang mulia. Jadi Allah nak puji Nabi Muhammad, engkau ni akhlaknya sangat mulia. Jadi ayat ni Allah nak huraikan akhlak Nabi. Walaupun tengok tempat yang besar, indah, hebat, tapi pandangan mata Nabi tunduk je. Sebab apa? Beradab. Macam kita kalau pergi tempat yang hebat, mata kita macam mana? Spotlight kan? Ha, tengok-tengok suami cari tak jumpa. Mana? Sebab apa? Sebab kita ni. Sekarang kenapa Nabi beradab? Sebab Nabi nak jumpa siapa ni? Allah. Beradab. Okey. Kalau kita pergi jumpa Tok Guru besar kan, dalam rumah dia. Rumah dia besar. Kita tunduk ke tengok? Tengok kanan, atas, kiri. Ha, tengok kalau kita beradab, tunduk je. Walaupun rumah tu besar dan hebat. Adab. Okey, laqad ra'a. Kena terjemah apa tadi? Demi? Demi Allah. Pasti. Sesungguhnya. Ra'a, dia telah. Min ayati. Dari? Ayat. Ayat ni apa dia? Tanda-tanda. Tanda-tanda kebesaran. Rabbihi. Tuhannya yang? Yang paling. Apa maksud ni? Allah sebut tak Nabi tengok apa ni? Tanda kebesaran Allah. Masa Mi'raj. Dalam ayat ni Allah sebut tak? Tak. Bila tak sebut? Umum. Jangan kita hurai pula. Nabi tengok tu, Nabi tengok ni. Kecuali kita ada dalil. Boleh? Yang ada dalil yang sahihnya Nabi tengok apa? Antaranya Nabi jumpa para Nabi. Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Itu ra'ah. Kebesaran Allah. Nabi jumpa di mana ni? Setiap langit kan? Itu tanda kebesaran Allah. Macam mana dia orang boleh duduk di langit? Apa lagi Nabi tengok? Baitul Ma'mur. Dalam hadis sahih. Baitul Ma'mur apa dia? Baitul Ma'mur ni satu rumah di langit, tempat malaikat tawaf. Setiap hari masuk berapa ramai? 70,000. Setiap hari masuk tak keluar. Masuk besok tak keluar. Masuk besok tak keluar. Kalau manusia tawaf di Kaabah, kalau malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Ada pendapat. Okey. Jadi Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi apa faedah tengok tanda kebesaran Allah? Apa faedah? Faedah yang paling besar ialah keyakinan kita pada Allah lagi mantap. Bila semakin yakin, apa jadi? Semakin taat. Bila semakin taat, apa jadi? Prosesnya bermula pada keyakinan. Sebab itulah Allah kata, kalau nak tambah iman, baca Quran dan tadabbur. Orang beriman bila baca satu ayat, iman dia meningkat. Daripada meningkat tu, dia menjadi semakin baik, semakin baik. Tapi kalau baca tak faham, iman dia tak meningkat apa-apa. Bahkan kepalanya semakin tunduk. Yalah masa baca tu. Okey. Kemudian bila Allah kata engkau telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang besar dan engkau semakin yakin kepada Tuhan yang satu yang wajib disembah. Tapi walaupun bukti begitu banyak dan jelas kebesaran Allah, orang musyrikin Mekah beriman tak? Allah pun sebut afara'aitum, apakah ra'aitum, kamu lihat ataupun kamu fikir. Lebih kepada fikir. Lat. Apa makna lat? Yalah apa makna? Nama berhala. Lat, al-lat. Ada alif lam, al-lat. Kalau lat saja itu pelukis.
katun. Alat. Kena. Wal Uzza dan ha, tak boleh. Sebab itulah nama Tabat Yada Abi Lahabin. Siapa tu? Ya Allah kata celaka. Siapa tu? Ha? Abu Lahab kan? Apa hubungan dengan Nabi? Tapi nama sebenar dia bukan Abu Lahab. Nama dia Abdul Uzza. Hamba kepada patung yang bernama? Jadi ada orang tanya, kenapa Allah tak sebut Tabbat Yada Abdul Uzza? Sebab Allah tak nak sebut nama Tuhan berhala dalam Al-Quran. Dalam bentuk apa? Abdul Uzza. Makna apa? Hamba kepada? Oh, itu benda yang paling jijik. Jadi Allah tak guna nama tu. Allah guna nama. Nama glamour dia Abu Lahab. Boleh? Jadi, kamu lihat tak Muhammad? Tuhan yang dinamakan Lat, Uzza. Yang ketiga, Manat. Manat nama Tuhan juga. As-Salisah. Yang ketiga. Tiga. Tuhan sebenarnya banyak tak? Tuhan berhala. Banyak. Tapi yang terkenal, tiga. Yang famous. Lepas tu ayat ni apa? Ayat ni macam tergantung je sampai 20. Lepas tu apa dah? Pukul apa dah jam? Satu. Alakumu Al-Zakaru Walahu Al-Unsa. Adakah, cuba terjemah, adakah patut lakum bagi kamu? Kamu ni siapa? Orang musyriki Mekah. Az-Zakar, lelaki. Walahu, dan baginya perempuan. Apa maksud ni? Ini soalan ni semua sebenarnya soalan ni nak suruh berfikir dan terbuka minda. Sebab apa? Bila minda tak terbuka, dia akan buat kerja bodoh-bodoh. Tengok Allah kata apa ni? Kamu lihat tak Muhammad? Tuhan-tuhan mereka ni, Lat, Uzza dan ini semua nama perempuan ni. Nama perempuan ni. Jadi Allah sebut dalam surah lain. Adakah patut kamu jadikan Tuhan adalah perempuan? Sebab biasa ni perempuan ni adalah lemah. Betul? Jadi kamu namakan Tuhan kamu pun nama perempuan. Semua nama perempuan ni. Lat, Uzza dan Manat. Jadi, nunjukkan mereka ni otak dah tak? Tak betul. Lepas tu, yang lagi tak betul apa dah? Dia kata apa? Adakah patut bagi kamu anak lelaki? Tapi walahu baginya, iaitu bagi Tuhan, anak perempuan. Orang musyrikin dituduh Allah tu ada anak. Siapa anak Allah? Siapa? Malaikat. Tapi dia anggap malaikat tu anak lelaki Tuhan ke anak perempuan Tuhan? Ni. Adakah patut kamu ambil anak lelaki yang perempuan kamu bagi Tuhan? Kenapa dia bagi anak perempuan pada Tuhan? Dia tak nak. Kenapa dia tak nak anak perempuan? Sebab perempuan ni tak boleh bantu dia, tak boleh cari rezeki, bila berperang tak boleh berperang bersama. Sebab tu dia bunuh anak perempuan. Jadi yang dia tak suka anak perempuan dia bagi kat Tuhan. Yang dia suka anak lelaki dia ambil kat dia. Adakah patut Tuhan sempurna dia bagi yang kurang? Dia lemah dia ambil yang patut. Tuhan yang sempurna bagi siapa? Anak lelaki. Adakah patut? Yalah sebenarnya Allah tak berhajat pada anak apa-apa pun. Tapi paling-paling kurang kalau nak bagi pada Tuhan, bagi yang? Makna apa ni? Allah nak beritahu, kalau kamu hormat Tuhan, kita kalau hormat orang, bagi barang elok ke barang tak elok? Makna dia tak hormat Tuhan lah tu.
Faham? Okey? Ada soalan? Ada satu ayat? Saya lupa. Ada masa lagi kan? Okey. Okey, cuba buka surah An-Nisa. Ayat 1 117. Muka surat 97. Surah An-Nisa. Ha. Iya da'una. Min dunihi. Illa. Inasan. Okey, cuba terjemah. In tidaklah yad'una, mereka berdoa dan ataupun mereka menyembah min dunihi, dari selain Allah. Allah nak beritahu, tidaklah mereka sembah yang selain daripada Allah, illa inasa. Tak, inasan mu'anas, perempuan. Apa maksud ayat ni? Allah nak tempelak mereka. Kamu ni sebenarnya tidak sembah melainkan perempuan yang menunjukkan lemak. Apa maksud dia? Ha, ni. Iaitu nama berhala kamu semua perempuan. Dan perempuan tu biasanya menunjukkan lebih lemah daripada lelaki. Kalau hebat sangat tuan kamu, bagilah nama lelaki. Kemudian Allah kata lagi, tidaklah kamu mereka sembah kecuali syaitan. Sebenarnya mereka bukan sembah Lat, bukan sembah Uzza, tapi sembah syaitan. Boleh? Satu lagi. Belum azan kan? Ya? Perempuan tu lah maksudnya. Mana? Ha, inasa perempuan. Dia dua ni. Inasa di sini maksud dua. Tidak kamu sembah kecuali perempuan. Apa maksud dia? Iaitu yang lemah. Yang kedua, tidak kamu sembah kecuali berhala yang namanya perempuan. Dua maksud. Surah As-Saffat. Ayat 149. Muka surat 451. Muka surat 451. Ayat 149. Fastaftihim.
Ha, ini lebih kurang ayat tadi. Cuba tengok. Fastaftihim. Ha, tanyalah mereka. Allah perintah siapa ni? Tak. Allah perintah Nabi supaya bertanya orang musyrikin. Okey Muhammad, tanya orang musyrikin. Apa soalannya? Ali rabbika, adakah? Adakah patut untuk Tuhan engkau adalah banat? Anak perempuan. Walahum, dan untuk mereka banun. Soal, apa maksud soalan ni? Sama dengan tadi. Mana kamu memang betul-betul tak hormat Allah. Ha? Yang tak elok bagi ke Tuhan. Boleh? Okey, ada soalan? Kalau pengajaran untuk kita apa dah? Dia macam membicarakan pasal orang musyrikin yang sembah berhala kan? Betapa bodohnya mereka, betapa tak cerdiknya mereka. Tapi pengajaran untuk kita apa dah? Ada kaitan tak dengan kita? Apa dia? Itu macam ada tapi tiada. Apa kaitan dengan kita ni? Allah nak tegur kebodohan orang musyrikin. Pengajar untuk kita, sebenarnya nak jadi bodoh tak payah sembah berhala. Tak sembah Allah je, bodoh. Termasuklah sembah nafsu, sembah duit, sembah manusia, memang bodoh. Cuma beza manusia dengan berhala, apa beza? Manusia boleh bergerak, boleh makan kan? Berhala tak boleh bergerak. Tapi dua-dua tak ada kuasa untuk memberi. Okey? Ada soalan tak ada? Cukup lah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.